Hey, jumpa lagi di Artix One Creation Channel. Di kesempatan kali ini kita mau bahas cara proyeksi handphone ke laptop tanpa kabel dan juga aplikasi tambahan. Jadi caranya kita cari connect di komputer kita seperti ini. Nah, kalau misalnya fitur ini nggak ada, teman-teman bisa masuk ke sini ya, masukin apps and future atau add or remove program. Jadi di sini kita klik, nanti akan ada app and future, and kemudian kita pilih yang ini. Nah, ya kita klik, kemudian di sini akan kita add a future ya, atau fitur tambahan. Kita tambah fiturnya, kita cari connect. Nah, karena saya sudah download jadi nggak ada. Kalau ada kita klik checklistnya. Nah, di checklist aja connectnya, kemudian klik install. Nah, tunggu sampai selesai. Berikutnya, ini adalah cara settingan di handphone. Buka settingan, kemudian pergi ke koneksi dan berbagi, kemudian pilih proyeksi, kemudian hidupkan proyeksi, pastikan WiFi hidup, kemudian izinkan lokasi atau seluruh perizinan sudah diaktifkan, kemudian klik pilih laptop kita dan ini hasilnya. Mudah sekali bukan? Jangan lupa klik subscribe, like, share video ini supaya lebih bermanfaat.